Hai guys, hari ini kita nak unbox Poco M3. Tengok phone ni best ke tidak? So hari ni dah sampai aku unboxing Poco M3 ni. Phone ni dah agak lama sikit lah untuk buat unboxing. Sorry ya guys sebab aku lambat dapat phone ni sebab kita bukan media kan. So kalau kita nak buat unboxing, kita kena loan dengan kawan ataupun beli sendiri. So memang ada agak lambat sikit lah. So sorry ya guys. So hari ni aku akan share kat korang patut ke korang beli phone ni atau tidak. Sebab spek phone ni memang tinggi tapi kamera dia macam ada kurang sikit lah. Nanti ada lain problem, nanti kita akan cerita lah, okay. So sekarang kita tengok kotak dia dulu lah, okay. Kotak dia simple saja, Poco M3 6000mAh. Sebelah ada Poco M3, sebelah sini pun sama. Atas tak ada benda, bawah ada tulis model dia, belakang tu kosong saja, okay. So sekarang kita akan unbox dan tengok apa yang you akan dapat masa beli phone ni, okay. Okay, user manual dengan warranty card, transparent TPU case, SIM ejector tools, phone Poco M3, USB cable Type-C dengan charger 2 pin 22.5W, okay. M3 tak ada eh. Okay, sebab dia nak korang beli dia punya TWS lah. So, jadi sekarang handphone sekarang memang semua dah tak ada earphone dah, okay. So, ini dia phone Poco M3. Kat sebelah kanan dia ada volume button dengan power button. Lepas tu fingerprint scanner dia sama tempat dengan power button lah, okay. Kat bawah pula ada mic, USB Type-C dan speaker. Kat sebelah kiri ada tempat letak SIM. Lepas tu dia boleh masuk 2 nano SIM dengan 1 memory card. Kat atas ada infrared, speaker, 3.5mm headphone jack dengan mic. Kat depan dia pakai water drop screen lah. Tapi Redmi punya panggil dot drop display kalau tak silap. Kat belakang pula ada 3 kamera flash dengan logo Poco yang besar lah, okay. Design dia actually agak cantik juga. Screen dia agak besar, I rasa kira quite nice lah, okay. Lepas tu kat belakang design kamera dia pun agak nice juga. Tapi hari itu member customer I cakap phone ni memang tak cantik lah. Dia cakap phone ni memang apek yang pakai punya. Aku cakap kenapa? I rasa okay saja macam among us kan, memang cantik kan. Tapi dia cakap macam casing orang tua yang pakai tu. Benda yang cantik dia cakap apek yang pakai. Sebab bapak dia suka pakai casing yang macam ni, flip case tu. Aku pun. So korang rasa macam mana? Design dia okey kan, macam among us kan. Tapi aku tak boleh tahan lah orang cakap dia macam apik. Memang aku nak, kalau aku nampak orang tu memang aku nak tumbuk dia. Lepas tu kita tengok cover dia pula lah. Cover ni I rasa agak cantik walaupun dia pakai design Samsung Note 3 ya, yang sudah lama sangat punya. Aku tahu ni sebab aku punya kawan masih pakai Samsung Note 3 saja. Dia buat untuk main YouTube saja, dia cakap boleh tahan sampai sekarang. Tapi tak apalah, asalkan casing dia cantik, kita tak kisah sangat kan. Macam iPhone, tengok dia pakai design iPhone 5 ke iPhone 4, dia pergi iPhone 12 pun okey juga, cun juga kan, okay? Masa pegang phone ni memang sedap. Tapi phone ni saya rasa agak berat sikit lah. Dia 198 gram. Tapi apa yang bestnya ialah bateri dia memang tahan lah. Phone yang sekarang semua biasa dalam 4,000 lebih sampai 5,000 saja. Tapi yang ini 6,000. Kalau korang suka main game ke asyik layan gaming saja, dia boleh tahan lama sangat lah, okay? Lepas tu phone ni dia pun ada fast charging 18W jugalah. Jadi kalau dari segi bateri dan charging, I rasa untuk entry smartphone memang best lah. Sebab kebanyakan entry smartphone sekarang dia pun tak ada fast charging, melainkan phone Redmi saja. So kalau dari segi bateri dan charging, I rasa memang best lah, okay? Lepas tu kita tengok size screen dia pula. Kalau dari segi screen, screen dia menggunakan 6.53 inci dot drop display. So kalau dari segi screen, phone ni memang nice lah. Sebab entry smartphone semua dalam HD Plus saja. Yang ini dia ada full HD Plus. Lepas tu kita tengok memory dia pula. Okay, memory dia ialah 64GB dan 4 RAM. Lepas tu dia menggunakan UFS 2.1. So biasanya memory phone cuma pakai eMMC 5.1 saja. Yang ini dia pakai UFS 2.1 lah. Lebih kurang sama macam komputer yang pakai hard disk dengan pakai SSD lah, macam tu lah, okay. Lepas tu kita tengok kamera dia pula.
kalau dari segi kamera, kamera belakang dia menggunakan 48MP main kamera. So kalau dari segi kamera, entry smartphone biasanya semua dalam 13MP saja. Ini ada 48MP. So kalau kita tengok memang dah kamera paling best lah untuk entry smartphone. Tapi betul ke kamera dia memang cantik? Nanti aku akan beritahu kat korang lah, okay? Lepas tu kamera selfie dia 8MP. So kalau dari segi kamera kita tengok 8MP kira okey lah, tapi sebenarnya dia pun tak ada best sangat dari segi kamera. Nanti saya akan cerita kat korang lah okey kenapa. Lepas tu kita tengok chipset dia pula. Chipset dia menggunakan Snapdragon 662 processor. So processor dia pun kira agak best lah sebab sekarang entry smartphone kebanyakan dia pun pakai Snapdragon 460 saja. Cuma handphone Realme 5i dengan Oppo A5 2020 tu dia ada pakai Snapdragon 665 saja. Tapi yang 665 tu lama sikit punya processor lah. Yang ni 662 lagi baru sikit punya processor lah. Lepas tu kita tengok OS dia pula. OS dia menggunakan MIUI 12, lepas tu Android dia Android 10. So MIUI tu pun dah kira latest punya version lah, lepas tu Android 10 pun kira agak baru jugalah. So kalau dari segi OS, I rasa no complain, memang best lah. Lepas tu phone ni dia ada stereo speaker jugalah. Jadi masa dengar lagu memang sedap lah. Okay, sebab sekarang entry smartphone kebanyakan cuma mono speaker saja, satu speaker saja. Yang Poco M3 ni dia ada stereo speaker. So sekarang kita akan tengok apa function yang ada kat dalam phone ni lah, okay? Okay, phone ni dia ada FM radio. Jadi kalau korang nak dengar radio pun boleh juga. Lepas tu dia ada screen recorder, ada scanner. Lepas tu dia ada reading mode, ada dark mode, ada ultra battery saver, ada cast, screen recording. Lepas tu dia ada wireless display lah. So korang boleh sambung dekat TV lah, okay? Ada infrared, boleh control itu apa tu? Aircon. Semua tu dia boleh lah, dia ada infrared lah. Lepas tu dia ada game turbo untuk macam game mode lah. Okay, game space macam tu lah. Tapi phone ni dia tak ada split screen dengan smart sidebar lah. Yang kita boleh drag dekat sebelah kanan macam tu lah. Okay. So mungkin dia ada function macam tu, saya tak tahulah. Korang yang ada pakai boleh komen sikit kat bawah bagi kat tahu I. Ada tak dia ada function macam tu tak dekat phone ni? Okay. Lepas tu phone ni dia pun tak ada second space juga. Yang Redmi 9 I rasa ada second space kan, yang boleh pakai macam dua screennya tu. Okay. Ini dia pun tak ada. Lepas tu kalau dari segi kamera, kamera dia I rasa okey lah, standard lah. Portrait mode dengan night mode, ada 48MP. Ada slow mo dengan time lapse, kira quite nice jugalah, okay. Beauty mode dia cuma auto sajalah, dia tak boleh macam edit itu mata ke, muka ke, apa besar tu semua dia tak boleh lah, okay. AR sticker dia pun tak ada lah. Jadi kalau korang nak ambil gambar comel-comel macam tu, itu dia tak ada lah, okay. Kalau dari segi kamera, I rasa dia pun okay sajalah, biasa sajalah, okay. So I rasa itu saja untuk function dia. So sekarang aku akan share kat korang apa function yang ada kat dalam phone ni lah, okay. So kalau korang nak beli phone ni, korang boleh survey dululah function dia, okay.
So sekarang kita akan tengok apa yang best tentang phone ni dan apa yang tak best tentang phone ni. First, phone ni dia tak ada kamera ultrawide lah, okay? Kalau korang suka ambil gambar pakai ultrawide, phone ni dia tak ada function macam tu lah. Yang kedua, kamera dia. Kamera 48MP dia memang cantik. Korang zoom, dia memang gambar dia memang cantik gila lah. Memang sharp gila. Tapi problemnya ialah dia punya colour memang macam ada pucat sikit lah. Memang colour dia tak berapa nice punya kalau you compare dengan phone yang lain. So kalau korang sebelum ni korang pakai phone Redmi ke apa tu kan, upgrade pergi phone ni, korang tak akan rasa ada problem macam tu. Tapi kalau korang pakai jenis Samsung atau macam Vivo ke Oppo, korang tukar pergi phone ni, korang akan rasa colour dia memang kurang best lah. So kalau korang tak kisah tentang colour tu, kamera dia ni memang sharp lah. Lepas tu, software dia ada delay sikit. So masa korang main apps ke apa, memang dia ada kadang-kadang ada delay lah. So akan datang bila software dia dah update, dah stable, phone ni memang dia dah tak ada problem lah macam tu. So itu saja dia punya disadvantage lah dekat Poco M3 tu. So sekarang kita tengok apa yang best tentang phone ni. First advantage dia lah harga dia. Okay, harga dia RM599 boleh dapat spek semua macam ni, memang best gila lah. Okay, dan kalau dari segi pricing, memang dia tapau habis semua phone. Lepas tu, kalau masa dia offer, lagi best. RM499 boleh dapat 64GB, 4RAM, 2 speaker, fast charging, semua tu memang tapau habis semua entry smartphone. Yang kedua, kamera dia. Kamera 48MP memang best lah. Memang ambil gambar dia memang sharp, apa semua memang okey lah. So kalau korang tak kisah tentang colour tu, kamera dia ni memang sharp lah. Korang boleh zoom jauh-jauh, dia pun boleh nampak dia punya accuracy dekat situ lah, okay? Yang ketiga, processor dia. Processor dia kira agak nice jugalah. Sebab sekarang handphone dalam 600, semua dia pakai SSD 460 saja. Yang cuma phone ni dia ada pakai Snapdragon 662. So kalau dari segi processor memang best lah. Lagi satu ialah dual speaker. Stereo speaker dia kat bawah sini dia memang ada kuat sikit lah dia punya suara. Kalau kat atas tu memang ada suara macam tak ada suara. Jadi stereo speaker dia memang ada problem sikit lah. Sebab aku dah test speaker dia, rasa pun lain macam juga. Macam korang pakai handphone satu telinga kuat, satu telinga slow. So memang ada rasa lain macam lah. Tapi ini extra punya function lah. Walaupun dekat sebelah atas tu speaker dia slow, tapi ada is better than takde lah kan. So overall, siapa yang sesuai untuk guna phone ni? First, kalau korang yang gamers. Kalau korang yang gamers ada budget dalam 600, phone ni memang best gila lah. Ada fast charging, ada stereo speaker, apa Snapdragon pun laju. So gaming memang sedap lah. Lepas tu, siapa yang tak sesuai untuk phone ni? Kalau korang jenis yang suka selfie, I rasa phone ni memang kurang best lah. Sebab colour dia kurang nice lah dekat kamera dia. Actually, pixel dia okay tapi cuma colour dia macam ada pucat sikit. So, kalau korang jenis suka ambil selfie ke, phone ni I rasa kurang best lah. So, korang rasa macam mana? Phone ni best tak dijual dengan harga RM599? Sila komen kat bawah nak tahu apa pendapat korang tentang phone ni. So itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ini, tolong like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.